buat negara. Di media pas tengah saya sudah timpa saja ya, nanti proses ini lah. Tapi kena aman aja ini si manual karen juga. Sudah? Atur dulu bentar. Jangan ketutupan. Semalam? Ya, hanya semalam. Aman. Wah, kering medianya aja ram tuh. Sekali bawahnya basah. Pasir itu sekiranya kayak batu tuh nah, batu yang kita tanam di apa gini yang anu cangkokan apa program makar gimbang tuh nah. Fungsinya kayak itu. GGWP nangane senggol bos, senggol dong, angkut senggol dong, rokeran nih bos. Pasir mana? Ada kastar kemana dah? Ada. Dipakai dikit. Ya lupa deh kastarnya guys. Di atas ya jangan. Tiktaknya ketinggalan guys, tiktaknya ini snack tiktak ketinggalan guys. Jangan kan bro, banyak kan nggak apa-apa. Jangan bro, hemat bro. Sorry guys, ya guys, udah ya. Sombong banyak ya. Jangan bekiki. Aduh habis. Ya, lanjut di kastar lagi ya. Fokus pembesaran batang. Ini fokus lukanya masih banyak. Ya, dikuruk guys, nah guys. Masih banyak pucur malangnya. Mahal di sini. Oke, dari jauh pak. Ya. Adanya pasir bangunan. Bangunan hanya guys. Pendamain kita dulu. Terus lagi? Sedikit lagi. Serantak ini. Kan? Yang pelit-pelit kok. Ya, nanti terbuang. Wes. Nah, guys. Mantap ini, guys. Jos gantos, okay. Melendos. Itu guys tuh nampakannya. Nah fungsinya kenapa pasir malang di atas guys, nanti kalau ada kar baru tinggal begini nih guys. Nah kalau yang di atas nah, yang nggak kepake tinggal dibuang. Nah, itu fungsinya pasir malang katanya. Nah, selain menjaga kelembapan guys, nah ngecernya enak. Tinggal potong balikin lagi.
Itu guys. Aman. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih. Nah, ikuti video selanjutnya nanti sekitar 3 bulanan lagi lah kita cek, atau 2 bulan 3 bulan lah. Sambil lihat pertumbuhannya juga. Mudah-mudahan subur. Amin. Nah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.